Gak takut sama kelinci. Om, aku beli makanan kelinci satu ya. Kelincinya kelincah. Makasih. Mau makan? Iya, mau makan. Mama cepetan. Kita gendong yuk. Yuk. Empok-empok ya. Kita ada di Bumi Merapi. Di sini banyak hewannya, kelinci. Kita beli tiketnya dulu ya. Kita ke situ dulu. Ayo ikutin aku ya. Oke teman-teman, sekarang kita beli tiketnya dulu ya. Per orang harga tiketnya Rp20.000. Kita lihat tiketnya dulu. Ini. Harga tiketnya Rp20.000. Nah, yuk kita jalan lagi. Di Bumi Merapi ini ada banyak macam hewan teman-teman. Sekarang kita sedang melewati jalan setapak nih. Kita mau masuk ke kandang kelinci dulu. Jalan terus ya, itu banyak hewannya. Teman-teman, aku mau masuk ke kelinci dulu ya. Ikutin perjalanan Leika ya teman-teman. Teman-teman, hari ini aku mau beli makanan kelinci. Yuk. Om, aku beli makanan kelinci satu ya. Larang. Dilarang rebutan. Dilarang rebutan. Oh, makasih. Mau makan? Iya, mau makan. Mama cepetan. Cepetan. Tuh, udah dikubungin tuh. Cepet itu, Minda. Bentar ya. Bentar. Wah, kelincinya makan lahap. Teman-teman, ini kelinci baik. Teman-teman, aku hari ini aku lagi ada di kandang kelinci. Ayo kita makan lagi. Maksudnya kita kasih makan kelinci, teman-teman. Kamu gendong nggak? Mau gendong nggak? Mau gendong nggak? Bentar. Kejar yang lain. Gak usah jauh-jauh, sini dulu nih kak.
Next bakalan ada yang lebih seru nih teman-teman. Jangan lupa apa, Laika? Jangan lupa tombol loncengnya ya. Sampai berwarna abu-abu. Lekah, makanan kelinci apa? Makanan kelinci apa? Makanan kelinci ada wortel, ada kangkung. Makannya matanya kelinci bagus, suka makan wortel, teman-teman. Lekah mau kemana? Oh, Lekah lagi di kandang. Kelinci itu nggak boleh dipegang di bagian telinga, karena di bagian telinga ini mempunyai banyak saraf. Kalau sering kita angkat di telinga gini, nanti sarafnya membengkak. Kalau saraf sudah membengkak, kelinci sudah nggak memakan. Apalagi kalau sarafnya itu putus, kelinci akan sakit. Kalau langsung mati nggak apa-apa, tapi kalau sakit stroke kan kasihan juga kelincinya. Jadi cara handle kelinci yang benar itu, kita angkat tengkuknya ini, Bu. Kita kumpulin dulu kulitnya yang ada di tengkuk, kita angkat. Kelinci itu takut ketinggian, makanya dia memberontak. Lalu kita menyanggah. Cara satu, cara kedua, ini. Ini juga bisa. Ini kandang kenapa, Mas? Ini kelinci hias yang bagus, jadi nanti kalau mau gendong sama saya. Oh, ini gendong nih. Saya ambilin yang kecil ya, yang Himalaya lebih senang. Saatnya Leka menggendong kelinci. Nah teman-teman, buat yang ingin pelihara kelinci atau gendong kelinci, caranya seperti yang dijelaskan omnya tadi ya. Iya nih, aku jadi penasaran gendong kelinci. Harus hati-hati ya teman-teman. Bukan aku bisa gendong kelinci, kelincinya baik. Lucu banget teman-teman, kayaknya baik. Teman-teman, aku gak takut sama kelinci. Oh ya? Kelinci baik ya? Iya. Kelinci yuk. Kasih makan nih, tuh. Tuh datang tuh temennya tuh. Itu temennya datang tuh. Kalau ada kalau makan daun kering. Itu loh temennya, kasihan. Oi. Lagi gendong kelinci. Wah, kan kelincinya lucu ya? Iya. Lucu banget ya. Turunin yuk. Tak tolong Bun, ambil Bun. Ayo. Ayo Bun. Tuh. Makanannya. Makanannya ambil. Tuh masukin yuk. Masukin ke kandang. Gendong, Kak. Iya, gendong.
lagi kasih makan kelinci. Video call, video call yang. Yang video call. Terima kasih Aunty Bila Eyang. Ngomong apa? Terima kasih Aunty Bila Eyang. Aku lagi di sini. Di sini. Aduh. Buka putih. Oke. Iya. Kelincinya banyak ya. Kelinci nggak boleh dipegang kupingnya ya? Iya. Karena banyak syaratnya. Kelinci juga takut ketinggian. Kita gendong yuk. Yuk. Ya, kamu gendong. Kabur deh. Hati-hati. Teman-teman, hari ini aku mau pindah ke kandang lain ya. Ikutin aku ya. Yuk. Yuk. Ya, dibuka. Let's go. Nah, teman-teman, kita masuk yuk. Di sini banyak kandang. Teman-teman, kelincinya pada nggak galak. Seru kan? Kita kasih makan kelinci. Nah, teman-teman, karena masih banyak binatang yang harus kita datengin dan kasih makan, video ini bersambung dulu ya teman-teman. Yang pengen tahu video selanjutnya, jangan lupa apa, Leika? Jangan lupa subscribe.